dan jentera pertama sampai kat sini pada 5 minit sampai iaitu 5.31 petang. Api berjaya dikawal dalam lebih kurang setengah jam sampai kurang jaga lagi kemabasa merebakkan tempat lain. Anggaran kebakaran yang berlaku dekat sini lebih kurang dalam gerai 10x15 kaki, anggaran melebihi 40 gerai yang terlibat. Tiada mangsa yang terlibat dan jumlah kerugian masih dalam catatan. Begitu juga dengan punca kebakaran, masih dalam catatan. Sekarang yang kita hadapi adalah struktur bangunan itu sendiri, sebab bangunan ini kecil dan telah dimodifat dalamnya. So api itu merebak dengan cepat di belah arah bumbung dan menyebabkan kebakaran itu berlaku dengan cepat. Bagaimanapun, kita dapat mengawal kebakaran ini.